Pemerintah Kerajaan Thailand akan memberikan 1 juta tanaman ganja secara gratis ke rumah-rumah di negara itu mulai Juni. Pemberian tanaman tersebut dilakukan untuk merayakan aturan baru bahwa masyarakat diizinkan menanam ganja di rumah mereka. Menurut Menteri Kesehatan Thailand, kebijakan ini diterapkan agar tanaman ganja bisa berkembang layaknya tanaman rumah tangga. Thailand bakal memberlakukan izin penanaman ganja di rumah tangga pada 9 Juni. Sejak itu, warga Thailand diizinkan menumbuhkan ganja setelah memberitahu pemerintah lokal mereka. Syaratnya, ganja yang ditanam berada dalam level medis dan hanya digunakan untuk kesehatan dan tidak bisa untuk komersial. Thailand sendiri merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang mengizinkan penggunaan ganja untuk medis pada 2018 lalu.